Okey, kacau punya kacau. Kita nak berkongsi kepada anda tentang menu desa hari ini. Kalau semalam kita dah belajar buat dodol, hari ini wajik durian. Salah satu menu warisan yang masih kekal, popular di Negeri Sembilan ni khususnya. Haziq, yes. Ini kita nak hasilkan wajik durian ya? Wajik durian. Okey, apa bahan-bahan yang biasa kita gunakan? Okey, bahan-bahan yang biasa kita gunakan, first kali kita masukkan santan. Mm-hmm. Lepas tu masukkan gula melaka. Okey. Lepas tu masukkan gula pasir. And then last kali daun pandan. Daun pandan nak bagi wanginya. Nak bagi wangi naik. Tapi yang ramuan paling utama adalah beras pulut ni. Beras pulut je. Okey, kita dah kukus. Kita kukus. Sebelum kukus tu kita kena rendam selama 6 jam. Rendam 6 jam eh? Yeah, okey, lama tu. Okey, agak-agak dah bila dah boleh masuk ni? Ni dah masak ni, boleh masak. Okey, boleh terus. Okey. Masukkan je. Okey kecil, kacau macam kacau ni. Kena orang yang banyak kudrat ni. tu. Tak mengacaunya ni. Okey. Okey. Tu dia. Alright. Wajik durian. Wajik durian. Sekarang musim durian ke? Sekarang ni memang tak musim durian tapi bolehlah dapat bukalan tu. Kan. Kita cerita dapat seorang mesin ni kalau ada durian je, menggila semua. Ya. Tapi wajik ni memang manis betul lah. Memang manis. Pakai gula pastinya, ada dia gula melaka dia. Ya, betul. Orang kecil manis tak boleh lah. Memang tak boleh. Ismail tak boleh makan banyak. Boleh makan lebih sikit lah. Ismail dah manis. Ingat Ismail ya. Jangan makan lebih. Okey. Lepas ni kita nak kacau lagi sampai berapa lama? Kacau lagi sampai disebati lah. Sampai disebati? Sebab dia sebati. Ini dah hampir siap lah ni. Dah hampir siap lah. Memang dah siap lah. Sekarang ni bukan tunggu hari raya je boleh makan. Memang tak tunggu. Panjang masa boleh. Panjang masa. Pasal ini memang kita dah pasarkan dekat sampai Rembau sampai ke Kajang. Kadang-kadang ada juga negeri lain yang ada wajik dia juga. Apa ada, yang kesemuaan bezanya kalau wajik beza di Negeri Sembilan ni memang orang kata memang dari sini lah asalnya kan. Memang orang sini lah buat. Tapi nak lagi sedap dia kalau pakai kayu, dapur kayu. Betul, kayu kan. Lagi wangi. Lain. Ni kita dah moden ni. Tapi kita moden nak cepat masak kan. Kita pakai dapur ni. Tu dia. Ni exercise jugalah ni Encik. Boleh kurus halangan. Macam berapa jam ni? Kan masa nak masak tu berapa lama? Masa nak masak je sebenarnya ikut kuantiti juga. Tapi kalau macam ni, sejam dah boleh. Sejam ya? Kalau yang besar tu lebih kurang 4 ke 5 jam. 4 ke 5 jam? Yes. Itu dia. Nak buat sedap dia tadi ada daun pandan dia. Ya, ada daun pandan bagi dia wangi. Dan warna dia mesti je keperangan macam tu ya, kan? Ya, keperangan macam gula melaka tu. Gula melaka dia. Okey. Mak Eh katanya hari ini nak tunjuk juga nak masak lomak daging salai. Itu menu wajib kalau anda datang ke Negeri Sembilan ni, Mak Eh. Okay. Zehra, awak dah manis tapi lebih manis kalau tolong mengacau sekali. Bukan duduk nonggok tengok situ ya. Tapi tak apa pun kita nak belajar tentang satu lagi hidangan yang mana selalunya dimasak di Negeri Sembilan ataupun di Rombau ni bersama dengan YB Taufik. Yeah. Kita nak masak apa ni YB? Kita masak lomak cili api daging salai. Sedap betul pagi. Saya kena bawa sifu saya lah. Bonda saya, Mak Najah Zaitun. Okey. Dan Cik Syarizal kita. Okey. Jadi ni contoh daging salai yang kita dah salai. Jadi nak dapat yang baik tu kena ambil daging apa, Mak? Daging apa tu, Wan? Daging batang pinang ataupun daging yang pejal ni. Daging muda. Batang pinang yang mahal tu lah. Ini kita lepas kita dapat salai tu kita racik kan. Kemudian kita masukkan dah kita rebus dulu selama lebih kurang 40 minit bagi dia empuk. Dah empuk tu kemudian baru kita dah ada tinggal air sikit tu baru kita masukkan cili api. Masuk cili api. Bagi dia pedas sikit. So sedap rasalah. Kalau kita nak podeh lebih kan. Ini kok ni sembilan tak makan podeh ni payah ni. Ni apa? Kunyit serbuk ni nak bagi color dia tu kan. Lagi nampak kekuning-kuningan sikit ya. Jadi bila dah nampak dia dah kering tu, dah sebati, dia boleh masukkan santan, Mak. Santan. Berapa banyak masuk santan ni, Wan? Santan ni, santan sebiji kita petik, kelapa. Peras ni. Ni memang sebiji kelapa. Kukus sendiri lah ni. Sebiji kelapa. Sebiji kalau lebih, lebih lah masak sikit. Kalau lebih banyak, daging tu banyak lah. Kenalah daging banyak sikit, Wan. Lebih tu, garam tu berapa lama ni? Sehingga dia menggelegak. Baru kita masukkan sayur-sayur dia lah. Hari ni kita pakai apa ni, Chan? Tawon telunjuk. Sebab dia macam jari telunjuk lah. Jadi kita potong dua. Kan? Kalau tak pakai tawon telunjuk ni, sayur apa boleh? Sayur cuk ubi, campur belimbing buluh ni. Belimbing buluh pun boleh. Ini nak bagi dia... Masuk-masuk tu, YB. Nanti dia melegak dulu. Bagi menggelegak dulu. Tapi cuba nak... Topeng Mak. Kita masuk dulu. Tapi sebaik-baiknya masa dia menggelegak tu lah. Bila dah masuk belimbing
Ni tak perlu tahu asam lah, dia dah masam. Kalau tak ada, kita kena tahu asam keping. Oh. Baru dia ada rasa masam. Mangga pun boleh. Mangga juga. Pun boleh. Ha, bacang muda ke. Bacang. Lagi sedap. Orang panggil mempelam. Lepas tu bila nak masuk pucuk ni? Ha, dia tunggu dia menggelegar. Tunggu lama sikit. Kuah tu, ha, baru masuk kan. Okey, okey. Ni lah dia punya sayur-sayur dia. Dengan pucuk ubi. Memang terangkat. Sebab kalau tuan-tuan melalui Lebuh Raya Plus, nak singgah, rasakan masak lemak cili api ni boleh masuk kat tol pedas. Oh. Situ berderet kedai-kedai yang sebelum masuk tol tu. Masuk tol tu kiri kanan semua ada kedai-kedai ni. Okey, okey, okey. Yang sudah popular lah di Negeri Sembilan ni. Untuk kita merasakan. Ini garam ya, kita letak garam. Cukup lah tu, tadi gobih dah bubur garam dah. Rasalah. Okey, masukkan garam pula. Ini kalau makan apa sedap kalau padan ni Wan? YB. Dia kena nasi panas. Nasi panas. Ikan masin pun ada sedap. Ikan masin pun sedap kak. Teliun. Ini kena makan tori. Ini kita masukkanlah sayur mak. Sebab nak tunggu melogakkan. Ini sayur dia. Masuk pucuk sekali kot. Sekali semua. Pucuk siap-siap sikit. Kena siap mak saya kata kena siap ni koyak sikit. Siap sikit. Siap ni cakap ombau. Koyak-koyak kan. Koyak lah sikit. Ini saya cuba juga. Jadi kalau kita masak sendiri, dah melegak, dah nak angkit, baru masukkan sayur ni. Melegak masuk, lepas tu kita kacau lah. Kacau. Ini dah, melegak je dah boleh. Jangan dimakan dah. Sangat ringkas, sangat mudah. Anda boleh cuba. Nak pikat suami, cuba resipi wombau ni. Tu deh, Zera, kalau nak pikat suami, nak memikat saya pun boleh. Saya datang. Ni, tengok ni. Belajar tak tadi? Dia belajar. Belajar. Dah tahu dah. Tahu insya-Allah nanti tahu makan juga tahu buat. Dua-dua sekali. Baik. Bukan senang ya nak dapatkan menu warisan daripada bonda YB sendiri. Sanggup bersama kami. Terima kasih. Baik, terima kasih YB kerana bersama kami. Terima kasih Wan. Terima kasih. Sama-sama cuba. Saya bersama kami. InsyaAllah kita cuba sama-sama. Kita makanlah tengah hari ni. InsyaAllah. Okey. Kita akan berjalan kita dan kita akan kembali bersama dengan arti jemputan kita.